Timika ini serba kekurangan, apalagi penyakit yang tiba-tiba muncul begini, itu butuhkan anggaran yang besar. Apalagi untuk melengkapi alat-alat kesehatan. Semuanya itu serba kekurangan, makanya apa? Harus perlu dilengkapi semua. Misalnya kita menyatakan bahwa anggaran yang saat ini untuk COVID itu besar-besar, bukan itu yang jadi besar, tidak. Tapi bagaimana untuk kebutuhan itu yang perlu di, karena alat-alatnya itu belum menunjang untuk Timika itu. Apalagi dari sisi tenaga dokternya, kemudian apalagi dari sisi, kalau kita lihat di dalam, kemudian fasilitas yang disediakan, ruang isolasi yang disediakan, semua-semua ini kan butuh anggaran. APD juga, kemudian yang lain juga ini kan serba kekurangan lah. Kalau ada penambahan anggaran, DPRD mendukung ya? Kami butuhkan, itu harus butuh ada bantuan dari pemerintah provinsi dengan pusat. Di sini itu sebenarnya di zona merah yang betul-betul, tapi kita terpaksa jadi pras, terpaksa jadi normal. Jadi kalau dilihat secara serius, ya pastinya serba kekurangan anggarannya untuk menangani COVID untuk Kabupaten Timika.